Sebelumnya tak ada yang pas aku tahu Lin itu karena kan pas ketika di acara TV itu cuman saat itu doang, jadi aku nggak tahu. Jadi kayak aku sempet bahkan mikir kayak, oh ini mah Lin ya udah, mungkin dia juga ya, mungkin kamu mual ya waktu itu katanya pas lihat aku. Ayo pak. Oh gitu. Ya. Oh gitu, tapi akhirnya makin nyambung. Jadi ada kesamaan dan juga ada satu hal yang menurut aku nyambung, yang enak diajak ngobrol. Terus juga ada momen di mana aku ngerasa ya anaknya jadi dia tuh anaknya apa adanya gitu kan. Kan kadang ada ketika pertemuan kan berusaha untuk jadi siapa atau gimana, tapi ketika aku ketemu sama dia, begitupun aku ataupun Lini, ya yaudah jadi diri sendiri yaudah. Oh gitu. Jadi kayak nyambung aja gitu. Tapi emang bener sih, saat kita bisa menjadi diri kita sendiri itu adalah saat ternyaman kita, ya gak sih? Betul. Bener gak sih? Kan kita gak perlu jadi orang lain. Bener kan? Gak perlu ada yang kita tutupi dari orang itu, ya gak sih? Gak perlu orang yang bisa terima kita apa adanya. Bener, bener. Tapi sebenarnya aku tuh kayak dengar-dengar kabar gitu ya, kayak kalian tuh sebenarnya kayak dipertemukan tuh karena ada salah satu faktor dari teman kalian juga, alias itu loh Ziva Magnolia itu loh, emang bener nggak ya, Pak? Awalnya itu sebenarnya kita tuh sama-sama jutek orangnya, ya udah. Yang kayak Ziva tuh kayak waktu itu ya lu jutek banget gitu aku di acara itu. Kan aku kayak ya ini gue. Dan sebelnya Jiva itu adalah ternyata di belakang itu kayak misalkan nitip salam, kia ada salam dari Mahal ini, padahal dia nyaman gak salam. Oh gitu. Begitupun mungkin sebaliknya, enggak kalau gue emang salam. Karena kan awalnya dia ini salam ke gue. Mahal ini salim nih. Iya. Pulang ya. Masa salam kayak, oh Mahal ini salam. Salamin balik ya. Iya. Karena kan pemikiran aku mungkin emang benar Mahal ini salam gitu loh, titip salam. Ya udah kayak. Ya, itu beda kepikiran kayak gimana-gimana. Oh gitu. Tapi sampai akhirnya berlanjut itu bukan, tapi bukan karena Jiva kayak gitu terus akhirnya aku jadi pengen mendekatkan diri, enggak. Oh, okay. Semuanya ngalir secara natural gitu aja gitu. Bahkan Jiva pun bisa dibilang enggak tahu gitu ketika misalkan aku udah ada ngobrol deep talk sama dia segala macam gitu. Tapi pengen berterima kasih lah sama Jiva. Aduh, di suasananya semakin pengen menemukan jodoh. Amin, kita doain dong. Semua amin di sini. Amin. 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 Kau cinta pertama dan terakhirku. Ya Allah, amin. Tapi enggak apa-apa, aku hari ini happy karena kalian tahu kan hari ini ulang tahunnya Dahsyat. Betul. Boleh kalian ucapin dong happy birthday Dahsyat ke 14 tahun. Apa harapannya untuk Dahsyat ke depan? Ya. Happy birthday Dahsyat, 14 tahun. Pokoknya semoga kedepannya semakin kreatif apapun hal itu. Amin. Ya, dan selalu menyisipkan edukasi di dalamnya. Dan yang terpenting ini ya, semoga bisa menjadi wadah untuk para musisi Indonesia. Itu paling penting, itu paling penting. Benar. Wadah untuk musisi Indonesia. Terus abis itu juga wadah untuk aku mencari jodoh. Ini kayak aku gak bisa lagi deh. Ini kan ada yang daripada nangis, kita harus cuci. Oh nyuci. Berdua, yang ketiganya itu setan. Kok saya gak ngomong? Aku kan ketiga nih. Aduh, kayaknya rasanya aku pengen langsung ke buah aja deh sama Kang Denny, karena aku gak kuat tuh lama-lama di sini tuh rasanya. Aku sedih banget. Gak bisa, aku tuh gak bisa ngeliat orang-orangmu gitu tuh gak bisa. Ulangin deh, aku juga pinter nyoba. Iya, makasih ya. Makasih ya. Tapi aku cariin deh. Iya, makasih ya beneran ya. Enggak, aku cariin. Yang ini pas kamu kalau masuk rumah, siapa namanya? Oh, Baji. Semakin bercandaan mereka tuh semakin bikin aku merasa sirik. Mendingan sekarang aku mau ke Bu Ayu dan juga Kang Denny. Kayaknya mereka di sana ada yang mau seru-seruan lagi deh. Kayaknya apa ya? Cek it out. Ini dia Bu Ayu dan Kang Denny. Ayu. Kau di ngomongnya. Gini seru, tapi kenapa kalian banyak ngobrol? Kamu misalkan kalian bisa mendapatkan yang lebih sayang lebih dari ini, kenapa harus gak bisa move on dari yang sebelumnya gitu? Kayak saya, sekarang saya mendapatkan yang sangat luar biasa. Ini benar-benar relate banget sama saya pribadi. Sekarang. Oh.
lagu ini menceritakan tentang dulu saya gak pernah bisa buka hati buat orang lain. Saya terlalu dibeli harapan. Sampai ada lagu Melawan Restu. Sampai banyak lagu yang udah saya lewati, kegalauan yang saya lewati gitu. Dan pada akhirnya, boleh sekali lagi sebut namanya siapa? Yang kalian sebut itu bisa buka hati saya sampai sekarang. Tepuk tangan dong buat orangnya ada di kanan situ. Judulnya Cinta Pertama dan Terakhir. Walaupun dia bukan cinta pertama saya, tapi saya harap dia menjadi cinta terakhir saya. Sebelumnya tak ada yang mampu mengajakku untuk bertahan di kala sedih. Sebelumnya ku ikat hatiku hanya untuk aku seorang. Sekarang kau di sini hilang rasanya. Semua bimbang tangis kesepian. Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tak mengerti, akankah sama jadinya bila bukan kamu. Lalu senyummu menyadarkanku. Cinta pertama dan terakhirku. Sebelumnya tak mudah bagiku tertawa sendiri di kehidupan yang kelam ini. Sebelumnya rasanya bagi kisahku tak ada yang mengerti. Sekarang kau di sini hilang rasanya. Semua bimbang tangis kesepian. Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tak mengerti, akankah salah jadinya bila bukan kamu. Lalu senyummu menyadarkanku. Kau cinta pertama dan terakhirku. Bila suatu saat kau harus pergi, jangan paksa aku untuk jadi yang lebih baik. Karena senyummu menyadarkanku, kaulah cinta pertama dan terakhirku. Kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tak mengerti, akankah sama jadinya bila bukan kamu. Lalu senyummu menyadarkanku. Kau cinta pertama dan